Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin shallallahu alaihi wa ala wabarakatuh. وسلم سيئوا للهم الفاتحة أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wallahul din amin raditu billahi rabba wa bil islamidina wa bi muhammadin nabiyya wa Rasulah. rabbi zidni ilma warzuqni fa'ma amin ya rabbal alamin Hari ini kita akan mempelajari tema 8 subtema 1. Diperhatikan baik-baik ya, kemudian dirangkum. Yang akan kita pelajari adalah tentang menentukan waktu. Nah, perhatikan baik-baik. Anak-anak siapa yang sudah bisa membaca jam? Ayo, sudah bisa apa belum? Kalau belum bisa, diperhatikan baik-baik ya. Nah, jam analog biasanya terdiri dari jarum pendek dan jarum panjang. Di sini jarumnya ada dua, yaitu jarum warna merah dan jarum warna hijau. Ya, jarum pendek, jarum hijau yaitu sebagai penunjuk jam. Kemudian jarum panjang yang warna merah yaitu sebagai petunjuk menit. Ya, di sini yang pendek di angka 2 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membaca jarum jam. Jam pendek Warna hijau menunjuk angka 2, jarum panjang warna merah menunjuk angka 12, jadi dibaca pukul 2. Nah sekarang berbeda dengan yang tadi ya, jarum pendek warna hijau menunjuk angka 10, jarum panjang warna merah menunjuk angka 12, jadi dibaca pukul 10. Ya. Pokoknya kalau jarum panjangnya itu di angka 12, kemudian jarum pendeknya itu menunjuk angka misalnya angka 4, itu berarti pukul 4. Kalau misalnya jarum pendeknya menunjuk angka 6, kemudian yang panjang di angka 12, maka pukul 6. Sudah mengerti ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita belajar membaca skala menit pada jam. Satu jam terdiri dari 60 menit. Maka skala menitnya adalah 60, ya. Jadi nolnya itu di angka 12. Kemudian yang titik kecil-kecil itu adalah menitnya. Jadi setiap di angka yang di titik yang tebal di angka 1 itu berarti 5 menit. Di angka 2 berarti 10 menit. Di angka 3 15 menit dan seterusnya ya. Jumlahnya adalah 60 menit. Mengerti ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari penulisan huruf kapital. Perhatikan teks berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini Nah, biasanya anak-anak mendengar kalimat-kalimat ini pada saat apa? Iya benar, saat pidato di sekolah ya. Nah, kita akan mempelajari cara penulisan huruf kapital pada kata ganti Tuhan ya. Di sini Tuhan yang Maha Esa itu ditulis tebal. Kemudian rahmatnya. Nah, di sini juga ditebali ya. Diperhatikan ya. Nah seperti ini Ketika kita menulis Tuhan yang Maha Esa Jadi huruf T nya huruf kapital Huruf Y kapital Huruf M kapital Dan huruf E kapital Ya seperti ini ya Ingat-ingat ya Nah ini adalah contoh yang lain ya Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Pengasih Tuhan yang Maha Penyayang di sini semua huruf di awal katanya itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Di sini nya itu N-nya huruf kapital ya karena ini menunjuk pada Tuhan. Jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh karena atas berkat dan rahmatnya Umat manusia adalah ciptaannya Orang beriman akan ditempatkan di surganya Nah jadi seperti ini ya Cara penulisan huruf kapital Pada penulisan kata ganti, ganti, kata ganti Tuhan Sudah mengerti ya anak-anak ya Nah, sekian dulu videonya. Semangat belajar, semoga puasa anak-anak lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.